Hai gengs kekinian, udah hari Senin nih, semangat lagi. Ingat kalau lagi malas kerja, harus ingat cicilan sama jalan-jalan, biar semangat lagi kerjanya. Hahaha, bisa aja Kang Cendol. Sip, semangat lagi gengs, bareng Salatur TV yang mau ngajak kalian lihat kekompakan Randy Martin dan kekasih imutnya, Cassandra Lee. Yuk ah, cek edat langsung. Hai, gue Randy Martin. Oh, gue Cassandra Lee. Aku Tiara. Yes, jadi hari ini adalah ulang tahun adik aku Vanessa Audi yang ke-14 tahun. Jadi sekarang kita lagi di satu restoran dan kita baru aja beres dekor ya guys ya. Karena kita mau surprise dia. Nah, kalau gitu dekornya udah jadi, cake-nya udah keset, sama kado-nya jadi terus. Tuh, kompak kan? Udah makin lengket nih kayaknya Randy sama Cassandra Lee. Lihat aja tuh buat acara surprise-nya adiknya Randy aja doi ikut serta men. Anyway, lanjut lagi yuk. Lihat gimana kekompakan Randy dan Cassandra Lee buat bikin surprise adik Randy. Skenarionya nanti dia sama teman-temannya jalan. Kita dia enggak tahu kalau kita ada di sini karena dia enggak mau di surprise. Kita tiba-tiba temennya ngajakin dia makan di restoran ini. Kontribusinya mungkin seperti apa sih di birthday party-nya Vanessa? Ibu sih, iya. Agak berat ya? Keterlibatannya mungkin seperti apa? Apa itu? Hadiri, ikut surprising, kasih kado, ucap selamat ulang tahun. Boleh gak kasih lihat ini? Tapi gak kelihatan sih isinya apaan. Ya gak apa-apa nanti aja ya. Jadi gitu lah ya. Waduh, kayaknya Cassandra Lee susah banget ngomong bahasa Indonesianya. Tapi gak apa-apa, yang penting itu keterlibatan dan respon Cassandra Lee terhadap adik dari kekasih tercinta. Ya itu kan karena doi udah deket geng sama keluarga termasuk adiknya Randy. Mantap dah. Oke geng, selanjut kita lihat kekompakan Cassandra Lee sama Randy lagi yuk. Buat surprise ulang tahun adiknya Randy. Katanya adiknya udah mau sampai di lokasi surprise nih. Pemirsa, jadi yo, sekarang okay. Pemirsa, jadi sekarang kita lagi ngumpet. Karena di sekarang si Vanes lagi jalan dengan gue ya. Maksudnya kita mau surprise dia pakai ini. Kamu bisa serapin gini guys. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Oh my, ya ampun! Happy birthday to you! Happy birthday Vanessa. Selamat buat Cassandra Lee dan Randy juga nih yang udah berhasil kasih surprise buat ulang tahun adik tercintanya. Anyway gengs, Vanessa gak lupa nih memberi suapan kepada pacar kakak tercinta yaitu Cassandra Lee setelah menyuapi Randy Martin. Nih cekidot. Kan deket banget, wajar banget. Ini pasangan diidolakan secara keluarga udah pada deket. Udah gitu sama-sama cakep pula. Wah, gemesin banget deh gengs. Bener banget ya. Udah lanjut lagi yuk. Lihat gimana kebahagiaan Vanessa yang diberi kado sama Cassandra Lee, pacar dari kakak tercinta. Cia elah. Berdiri Rene. Talu. Kado. Buka sekarang. Hai kakak. Sini kak.
kok gak kepikiran sih? Buat ya, bagus ya? Itu gue gak kepikiran banget, cuman kok bisa sih? Beuh, berhasil nih kadonya juga. Gak cuma surprise-nya doang, kado yang dibawa Kak Sandrali juga berhasil mengejutkan Vanessa. By the way, kita tanya nih sama Kak Sandrali, sedekat apa dia dengan adik dari Randy? Terlalu lumayan deket ya gitu. Suka yaudah kayak sharing-sharing soal kayak hal-hal cewek gitu kan, kayak makeup gitu-gitu. Terus yaudah gitu. Ya, malu-malu gitu si Casey. Anyway, Randy menegaskan nih kalau dia mencoba adil untuk sayang dengan adiknya dan Casey yang sama-sama perempuan. Aku berusaha bersikap adil karena aku memang banyak sekali orang-orang yang aku sayang gitu kan. Kemarin Casey gitu kan. Jadi sekarang Vanes, aku harus senengin Vanes. Nanti juga akan ada Cliff gitu, aku harus senengin juga. Karena aku punya banyak orang di kehidupan aku punya Casey, aku punya papa, aku punya mama, aku punya adik-adik aku, punya kakek nenek, dan aku pikir oke lah, but anyway, mungkin gak sih kalau kalian ada niatan nikah muda? Penasaran kan gengs? Nih langsung gak, kayaknya gak masih mau kuliah terus kerja kan, karir kan nikah kan itu kan bukan hal kecil kan, itu kan hal gede gitu, harus komitmen gitu kan, harus komit gitu-gitu, apalagi dari orang tua kan juga harus gitu. Jadi kayak belum enggak. Tuh, buat yang penasaran, Casey mau kuliah and kerja dulu. Sip. Terus apa kata Randy nih tentang sosok sang pacar? Casey, dia tuh ceria periang, dia orangnya rame, gak siap, gak sepi, gak diem. Jadi saya saya seneng aja gitu sama dia. Dia orangnya rusuh gitu kan. Jadi kan nimbangin saya. Jadi seneng aja saya. Paling aku hargai dari dia itu kalau dia menghormati dan menghargai perempuan. Orang-orang perempuan kan kadang-kadang kan ada cowok yang kayak buat apa lah gitu kan dimainin atau kayak gak usah dihargain, tapi dia hargain. Dia baik, dia sayang banget sama keluarganya. Dan jujur orangnya, gak complicated. Duh ilah, Mas Rabat ini anak muda. Terus-terus Randy, itu protektif gak sih sama Casey? Bisa bilang protektif, bisa juga bilang posesif. Kan kalau sama adiknya kan itu protektif kan. Ya begitu. Cie, romantis beut ah, bikin iri ya gengs. Oke deh gengs, itu dia intipan mesra Selebtube TV sama pasangan ABG kekinian Randy dan Kak Sandrali. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Selebtube TV. See you next time, bye bye.